Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan sekarang ini kita ingin mengetahui perkembangan semasa khususnya berkenaan konvoi skuad jelajah aspirasi Malaysia 2024. Secara panggilan telefon kita bersama dengan Zulika Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Zulika, Ika, di mana lokasi keberadaan Ika pada ketika ini? Ika berada di Petron RNR Juru Arah Selatan untuk bersama-sama dengan Jelajah Aspirasi Malaysia 2024 bersama dengan Mutiara FM. Okey, jadi apa yang menarik menanti para pengunjung yang hadir di Petron pada ketika ini yang disediakan dengan kerjasama daripada pihak Petron dan juga daripada Mutiara FM sendiri? Baik, terima kasih menawar di Angkasa Puri, Kota Media. Assalamualaikum, selamat pagi anda bersama-sama saya Zulika Zainuddin daripada Mutiara FM. Ika kini langsung seperti yang kita sebutkan sebentar tadi di Petron RNR Juru Arah Selatan untuk Jelajah Aspirasi Malaysia 2024 bersama dengan Mutiara FM. Jadi Ika bersama rakan-rakan penyampai daripada 34 stesen yang lain mengikuti konvoi skuad Jelajah Aspirasi Malaysia yang baru bermula 17 Ogos yang lalu pada Sabtu lalu dan akan berakhir pada 31 Ogos 2024 yang akan menjelajah di sekitar Semenanjung. Dan hari ini merupakan checkpoint yang ketiga setelah checkpoint yang pertama di Kangar Perlis bersama Perlis FM dan semalam checkpoint yang kedua di Kulim bersama dengan Kedah FM. Dan hari ini program di sini berlangsung sangat meriah dengan kerjasama penaja utama Petron dan penaja bersama NESQ. Dan antara pengisian program di sini hari ini, antaranya kita ada pertandingan karaoke suka-suki. Walaupun suka-suki, dia hadir juga ditaja oleh Petron. Dan juga ada juga Money Merdeka Challenge. Game-game macam ni, main-main game terus dapat duit seronok. Budak-budak mesti seronok. Dan juga ada game roda impian, ada quiz merdeka. Boleh meet and greet bersama dengan DJ RTM daripada 34 stesen radio RTM dan juga ada sumbangan kepada pesakit kanser kanak-kanak seramai 10 orang oleh Petron. Dan sebenarnya ini adalah sebahagian usaha RTM dengan kerjasama Petron untuk touch people's heart dan sebagai platform walkabout untuk bersama masyarakat setempat. Jadi itu antara pengisian bersama-sama dengan Mutiara FM dan juga Petron untuk hari ini. Dan setelah selesai di sini, konvoi skuad jelajah aspirasi Malaysia akan bergerak ke Pataram Miss Perak untuk program esok pula bersama-sama dengan Perak FM. Jadi doakan perjalanan kami dan usaha kami di skuad jelajah aspirasi Malaysia dipermudahkan. Dan anda juga boleh ikuti kami di Facebook, TikTok dan Instagram Mutiara FM untuk update-update terkini. Dan boleh juga dengarkan kami Mutiara FM di RTM Klik dan juga di frekuensi sampai 5.7 sampai 3.9 dan 90.9 MHz untuk pendengar di sekitar Pulau Pinang. Setakat ini sahaja laporan saya untuk Jelajah Aspirasi Malaysia di Petron RNR Juru Arah Selatan. Terima kasih Petron, terima kasih NESQ. Kembali kepada Raja Sofia Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Okey, terima kasih Ika. Pastinya itu antara perkongsian yang dibawakan berkenaan konvoi skuad jelajah aspirasi Malaysia. Jadi kepada anda yang berada berdekatan dengan Petron Juru, berkata anda memeriahkan berbagai pengisian menarik untuk anda. Antaranya seperti yang nyatakan tadi, karaoke suka-suki. Kepada yang boleh menyanyi itu, yang nak mencuba bakat tu boleh saja terus ke Petron Juru Pulau Pinang bersama dengan penyampai Mutiara FM. Sekarang ini kita nak bersama dengan Raja Sofia. Siapa nak cantik, nak sihat, Raja Sofia ada rahsianya.